Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Badan Pusat Statistik meminta seluruh pedagang online atau e-commerce wajib menyampaikan sejumlah datanya kepada BPS mulai awal tahun depan. Nantinya data yang didapatkan akan dikelola, salah satunya untuk memperkaya data produk domestik bruto. Mulai Januari 2024, BPS meminta seluruh pedagang online atau e-commerce wajib menyampaikan sejumlah datanya kepada BPS. Menurut PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widiasanti, keputusan tersebut berangkat dari urgensi ketersediaan data perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE yang masih minim. Nantinya penyelenggara PMSE wajib memberikan data atau informasi kepada BPS setiap 3 bulan sekali atau per kuartal. Data tersebut mulai dari tenaga kerja hingga transaksi. Data yang didapatkan nantinya akan dikelola, salah satunya untuk memperkaya data produk domestik bruto. BPS juga akan melaporkan ke Kementerian Perdagangan mengenai pedagang online yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan terancam sanksi administratif berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan mempertimbangkan bahwa transaksi digital berpotensi besar menjadi akselerator perekonomian Indonesia di masa datang, maka pemerintah tentunya perlu memiliki data yang akurat terkait dengan transaksi elektronik secara komprehensif. BPS memastikan akan menjamin kerahasiaan data yang disampaikan dari para pelaku e-commerce. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.